Gang Berkah nomor 99. Hati-hati, jangan meleng. Kalau nyebrang, lihat kanan-kiri. Terus nanti kalau udah selesai, langsung ke masjid ya. Ngaji. Iya, Bunda. Nih, Din. Tolong pegangin ya. Oke, Din. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres, Del. Kemana ini teh Bang Jarwo sama Bang Sopo? Udah jam segini, masa belum datang juga? Jadi bikin curiga. Tapi kan gak boleh menduga-duga. Astagfirullahaladzim. Hebat juga kampung ini. Rapi, bersih. Masya Allah. Ayo, tadi siapa yang nendang bola? Ayo, maaf bang, enggak sengaja kita tadi. Wes, nih bolanya, buat hati-hati kalau main itu, ya. Wah, Bang Jarwo beda, bajunya. Sian juga anak-anak nih, main bola aja susah. Bang Jarwo, denger nggak? Sorry. Kenapa mas? Kenapa? Itu tuh mangkoknya cuciin. Nggak ngerti-ngerti. Masnya tenang aja. Tahu beres lah pokoknya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jarwo. Kalau ngutang aja selalu minta cepat. Tapi kalau datang selalu saja telat. Astagfirullah. Bang Jarwo. Itu mangkoknya. Udah beres dulu, mas. Oh, lihat aja sendiri. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dit, pelan-pelan, Dit. Tenang aja, Den. Pegangan aja yang kenceng ya. Makasih ya bang, udah nolongin kita. Maaf juga, Adit gak sengaja bang. Iya bang, kita jangan diapa-apain ya bang. Lain kali itu lho, kamu tuh mau hati-hati toh. Jualan lo ngebut-ngebut, bahaya itu. Bang Soponya kemana bang? Tumben bang, gak naik motor. Waduh, lah ini harus dibenerin dulu ini. Bisa bahaya soalnya nih kalau kayak gini. Kamu ini berdua mau pada kemana toh? Ini bang, nganterin kue ke rumahnya Bu Yanti di Gang Berkah nomor 99. Oh, wes, sini tak anterin aja. Kamu benerin dulu sepedanya, biar gak bahaya. Tapi bang, ntar... Alah, pakai ongkos segala. Buat kamu tabung aja. Buat berangkat haji nanti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang aneh ya, Din? Iya, Dit. Bang Jarwonya kok jadi baik banget ya? Jangan-jangan... Ayo, Din. Kita ikutin Bang Jarwo. Iya, Dit. Gang Berkah nomor 99. Sik. Wah, tak coba kesana, Cois. Tuh kan, Dit. Bener. Kebiasaan nih Bang Jarwo. Ntar kuenya dimakan sendiri lagi. Ingat kata Pak Haji Udin, Den. Nggak boleh seuzon. Iya sih, tapi kan... Waduh, Den. Kemana tuh Bang Jarwonya, Den? Nggak tahu, Dit. Ayo, Den. Cepetan. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam. Kang Ujang, lihat Bang Jarwo gak? Tadi pagi sih ada. Wah, hebat. Sekarang Bang Jarwo mah udah banyak berubah. Tidak lagi gegabah. Insya Allah jadi berkah. Mungkin gara-gara kena bola tadi tuh. Hah? Yang bener, Kang? Ini pada kenapa ini? Kok Bang Jarwo tahu-tahu ada di sini? Bang Jarwo, udah ganti baju lagi, Bang?
kuenya udah diantar, Bang. Ntar aja gue mau nanya-nanya. Lagi capek kayak gini nih lo. Udah panas-panas, ntar aja. Sama, lapar juga, Bos. Oh, nih. Saya kasih satu porsi bakso komplit buat Bang Jarwo. Beneran nih, Kang? Alhamdulillah. Iya, Bos. Alhamdulillah. Nih, buat Bang Jarwo sama Bang Sopo. Ya, gini dong, Kang. Kalau mau berbuat baik itu ya, jangan setengah-setengah. Buat kayak gini tuh ya, tiap hari gitu loh. Jadi kan kita sama-sama enak, ya toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, lah, ini Jarwis toh. Weh, Masya Allah lah. Kamu itu, kapan sampainya? Naik apa tadi? Udah makan? Udah? Alhamdulillah, sampun. Weh, ini semuanya nih lu. Kenalin, ini yang namanya Jarwis. Mirip toh, gak toh? Berarti tadi teh yang nolongin nyuci mangkok Bang Jarwis? Wah, kalau begitu baksonya gak jadi gratis. Weh, tapi Kang, itu kan udah jadi. Weh, udah mas, nggak usah. Saya juga tadi udah makan kok di sana. Matur suun. Loh, ya toh? Tapi kan ini sebagai hadiah buat Bang Jarwis. Gimana tuh? Pak Jarwis, permisi Pak. Kita harus segera ke bandara karena 2 jam lagi pesawat kita segera berangkat, Pak. Oke. Bentar. Nun sewu, nggak bisa lama nih di sininya. Tapi ini, monggo, insya Allah bisa jadi berkah, ya. Monggo semua, saya tak permisi dulu, ya. Parang sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau punya saudara itu yang berkembang gitu loh, Wong. Dulu itu dia, Jarwis itu kecilnya tuh, Wong, sama saya. Wong, makannya aja, Wong, saya nyuapin, Wong. Terus, nggak dapat bakso, tapi dapat ini. Alhamdulillah. Kalau rezeki itu emang nggak kemana, Kang. Kalau begitu, bisa buat nyicil utang dong, Bang Jarwo. Emang rezeki teh nggak akan kemana? Masalah, Wong.